Balik. Sini. Wah, lihat teman-teman, si Loli sudah punya pasangan ya teman-teman. Padahal si Loli umurnya masih kecil teman-teman, tapi dia sudah punya pasangan sendiri teman-teman. Oh, lihat, ini dari kemarin laki-lakinya ngejar terus teman-teman, ngejar Loli. Padahal Loli belum mau kawin teman-teman. Ini kita mau ngasih makan dulu ikan pindang nih teman-teman. Tapi ini agak kotor nih di belakang sini. Tapi gak apa-apa ya teman-teman, kita coba potong dikit-dikit buat si Loli sama kucing putih ini teman-teman biar makan. Soalnya dari kemarin dia lari-lari terus teman-teman. Ayo makan. Lucu banget. Dicari-cari teman-teman, ternyata Loli sembunyi di belakang rumah teman-teman. Widih, lagi sama cowoknya ini teman-teman. Ini gak tahu kucing siapa nih teman-teman. Kucingnya sampai di rumah beberapa hari ini teman-teman. Nah, lihat warnanya putih banget. Sampai silau ini. Warnanya putih. Loli sampai gak makan iki. Aduh, Loli. Rambutnya kok berantakan banget. Ayo makan, akur banget. Padahal Loli ini umurnya baru 3 bulan ya teman-teman. Tapi mau dikawin sama kucing ini teman-teman. Gak tahu Loli mau apa enggak ya, gak tahu teman-teman. Oh, masih kecil malah disuruh kawin teman-teman. Dasar, malah dipaksa kawin sama si putih ini teman-teman. Wadidaw. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu. Yang sudah subscribe jangan lupa tanda tombol parkirnya teman-teman. Ini kebetulan di depan sana kan banyak kucing juga teman-teman, makanya kita ajak ke belakang sini biar aman, biar tidak ada yang ngeganggu nih. Pelan-pelan dong. Pelan-pelan makannya dong. Wih. Ini warnanya warna putih tapi kotor banget ya teman-teman. Kayaknya ini kucing liar juga yang suka lewat sini teman-teman. Biasanya kan kita ngasih makan kucing-kucing liar yang ada di sini teman-teman. Makanya kucing-kucing yang ada di tetangga ataupun yang liar teman-teman biasanya nyamperin ke rumah sini teman-teman. Ayo, udah makan belum? Udah beres tuh. Perutmu makin kecil kalau Lila. Susah makan. Makan tuh yang banyak biar gendut. Padahal kita ngasih makan tuh teman-teman biasanya bagus terus teman-teman. Ada Whiskas, ada makanan kering, ada ikan pindang. Tapi yo, tetap badannya tuh gak ngebesar teman-teman. Tetap segini dia. Tapi ya lumayan sih daripada yang pertama kita ambil. Sampai hari ini dia lumayan agak berat dikit teman-teman. Lumayan ngisi. Tapi ya masih kelihatan kecilnya teman-teman. Dihabisin sama si putih. Kita biarkan sajalah si Loli biar main-main di sini teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tetap ikutin terus video kita bareng si Mochi.